Tanyakan Pak Yuli. Tanyakan Pak Yuli ini. Kan tempo hari sama. Oh iya Pak, Gatot udah lama absen. Absen terus. Hari Jumat absen terus kan. Lihat bolong ikan mulu. Mending nih. Piara bagus lagi. Piara. Goblok. Tapi ada barokahnya juga tuh. Waktu gempa bumi Sukabumi. Hah? Waduh gila itu. Pada nenda depan rumah. Oh, enggak ada berani masuk ke rumah. Jadi di lapangan itu bangun tenda. Ya gue beliin 5 juta lah. Bangun tenda. Oh, masyaallah. Orang tidur situ ada 5-6 keluarga di situ. Balongnya pakai buat mandi cuci segala macam udah pakainya makanannya deh ikannya kalau makanannya deh. Sedih nih lo lihat Sukabumi itu. Sukabumi itu Cianjur. Di puncak Cianjur. Atas dikit bukan? Cianjur, Cipanas turun Pak. Iya kan Cipanas turun. Ya. Jalannya lewat jalan puncak kan? Jalan puncak. Naik. Terus lagi udah lewat puncak pas lewat kan? Lewat. Keluar pesan sama supirnya Pak situ ya nanti oh ya siap Pak udah dia udah tuh kan biasanya kan langsung ke Bekasi Barat tuh tol ini keluar dulu buat gue kasih aja lagi 20.000 ya kan tak kasih buat dimurunin ini tak kasih Pak 20.000 dari situ ke rumah gue paling-paling cuma 2 kilo nggak naik taksi naik ojek gue tas gede gitu Pegaman, siap. Ih, lu tanya sama tukang ojek gitu.